Okay. So later later here Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk seluruhkan juga peserta yang hadir dalam acara seminar statistika hari ini diselenggarakan di media Zoom tetapi juga acara ini disiarkan secara live streaming di YouTube. Baik eh, yang kami hormati Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung Bapak Abdul Kudus SSi, MSi, PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Statistika Uniswa sekaligus narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Acing Komarudin Hakim, MT MSI. Yang kami hormati para dosen di program studi Statistika UNISBA. Yang kami hormati narasumber seminar Statistika hari ini, Bapak Encep Wagan Refliana, SSI MM. Dan selamat datang kepada seluruh peserta uh, di acara Stalking, yaitu kepanjangan dari Statistik Talking. Ini adalah acara stalking yang tiga yang diselenggarakan oleh program studi statistika UNISBA. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mutia Nadira Kaladiba yang akan bertindak selaku pembawa acara pada kegiatan seminar hari ini. Syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan Puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring di acara Stalking atau kepanjangan dari Statistik Talking dengan temanya The Promising Career for Your Future atau karir yang menjanjikan untuk masa depan. Jadi tema hari ini kita akan mengulas bagaimana statistika dapat menjawab tantangan di masa depan nanti kita akan bersama-sama mendengar pemaparan juga diskusi mengenai statistik dan perkembangannya di era digital saat ini. Ee, jadi dalam acara hari ini kita akan mendengarkan materi dari dua narasumber. Yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Aceh selaku Ketua Prodi Statistika Unisba dengan materinya nanti berjudul Ta'aruf dengan Program Studi Statistika Unisba". Yang kedua adalah e, seorang praktisi. Statistika dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Encep Wagen, SSIMM, dengan nanti materinya berjudul Perkembangan Ilmu Statistika di Era Digital. Oke, baik. Untuk memulai acara, yaitu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudara Enki dan Sari oleh Saudari Hairunisa. Sudah ada di sini Saudara Enki dan Saudari Heronisa? Sudah, Bu. Ada Ibu. Oke, okay, siap. Kepada Saudara Enki dan Heronisa, kami persilakan. tes sebelumnya suaranya terdengar enggak? Terdengar tapi kecil, <coughs> mungkin bisa di lebih dekatkan lagi dengan mikrofonnya. Jelas enggak, Ibu? Nah, sudah jelas. Oke, okay, silakan Mbak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. wa bataghi fi ma ataka Allahu ddaral akhirah fi ma ataka Allahu ddaral akhirah wa la tansa Wala ta'asa nasibaka minan dunya wa ahsin kama ahsan Allah Wa ahsin kama ahsan Allah ilaika wa la ta'ambil fasada fil ar Inna Allah la yuhibbul mufsidin lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat di apa yang telah diatakan Allah kepada tetapi janganlah kamu bagian, bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallahul <tuh> Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Enki dan juga saudari Nusa atas lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Eh, Baik, kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas MIPA UNISBA, Bapak Abdul Kudus, SSI, MSI, PhD. Yang terhormat Bapak Abdul Kudus, SSI, MSI, PhD, kami persilakan. Oke, eh, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. yang terhormat para narasumber, para dosen, panitia, para alumni yang terus mengharumkan alma mater, para mahasiswa sekalian, juga para calon mahasiswa dan hadirin semua yang saya muliakan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya turut gabung di acara pagi ini, pagi yang mungkin di mana-mana, sedang hujan, barangkali kalian, ya, termasuk di tempat saya. <tuh> meskipun kita laksanakan secara ini hanya bisa secara virtual ya melalui uh, platform Zoom. Bapak Ibu, anak-anakku, mahasiswa dan calon mahasiswa dan semuanya tahun 2022 ini insyaallah masih apa Fakultas Mipa Unisba sudah menginjak usia yang ke-49 tahun. Perjalanan hampir setengah abad yang dulu dimulai dengan langkah kecil, dengan diperolehnya izin operasional untuk program sarjana muda statistika pada saat itu, pada 3 Juli tahun 73. Sejarah berdirinya Fakultas MIPA ini dulu waktu awalnya bernama Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam sekarang menjadi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam <tuh> awalnya dengan berdirinya program studi eh, <tuh> sarjana muda ya eh, statistika itu dilatar belakangi oleh keprihatinan, eh, oleh keprihatinan negara pada saat itu di mana terjadi defisit pangan defisit beras Padahal data laporan sebelumnya menyatakan bahwa beras cukup, pangan cukup. Ah, di sini apa? Di sini artinya data yang dilaporkan itu data yang menyesatkan akhirnya menyusahkan semuanya. Dan pada saat itu para pendiri di Unisba prihatin mengapa sampai demikian sehingga sampailah pada upaya ya agar supaya didirikan program studi statistika untuk menggembleng tenaga-tenaga statistik yang jujur yang melaporkan data tanpa manipulasi data yang akurat sehingga orang tidak tidak jadi susah sehingga Kebijakan-kebijakan yang berbasis data itu adalah kebijakan-kebijakan yang baik untuk semua pihak. Seiring berjalannya waktu, kemudian di fakultas ini dibuka program studi matematika, dan yang kemudian farmasi, dan yang terakhir adalah apoteker. Tentu saja, semuanya bertujuan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang memiliki karakter 3M. Seorang mujahid, pejuang, seorang mujtahid, pemikir, dan seorang mujadid, pembaharu, inovator. Sarjana-sarjana lulusan UNISBA diharapkan menjadi ragi di masyarakat, jadi ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, harus bisa dirasakan manisnya, atau bahkan menjadikan manis bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabroni, dan Ad-Darukutni. <tuh> Oleh karena itu, kami di Fakultas MIPA mengusung tagline sains untuk kemaslahatan umat. Termasuk ilmu statistika yang kita kembangkan adalah ilmu statistika yang jangan sampai menyusahkan umat. Ya. Jadi kalau misalnya ada polling, ya, ada jajak pendapat, ada survei, hasilnya adalah hasil yang real, yang objektif, bukan pesanan. Sehingga nanti umat bisa merasakan manfaat dari ilmu statistika. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa yang saya hormati, untuk untuk mendekatkan kampus dengan umat, kami mengadakan acara pagi hari ini. Acara ini diberi nama Talking 3 Statistics Talking. Kali ini mengambil tema Statistics The Promising Career for Your Future. Sekarang eranya sudah era in revolusi industri 4.0 data dengan tidak sengaja diciptakan oleh setiap orang, orang pegang HP dari menit ke menit, dari detik ke detik menciptakan data. Data itu kalau cuman eh, seperti itu kurang dimanfaatkan, maka mungkin nanti kurang bermakna. Ilmu statistika akan menyulap data yang secara tidak sengaja dibikin oleh setiap orang setiap saat ini agar menjadi informasi yang bisa berguna. Ya. Itu ada berbagai teknik yang nanti bisa mengekstrak data yang terkandung. Ya, misalnya dari Uh, hasil postingan status di YouTube, postingan status di Facebook, oh, di kalau agar agar supaya kalau. nanti bisa digunakan ya untuk kepentingan tadi saya bilang untuk kepentingan, kepentingan umat ya. <tuh> Jadi uh, dalam rangka itu maka uh, rencana berkuliah di program studi statistika adalah sesuatu yang sangat baik ya untuk masa depan Anda sekalian. Dan pada kali ini akan diisi dengan dua materi. Yang pertama adalah mengenai ta'aruf ya yang nanti akan disampaikan oleh pihak internal dari program studi statistika dan yang kedua akan disampaikan oleh mitra kita yang akan mengambil judul tentang perkembangan statistika di era digital. Nah, ini era digital ini yang tadi saya bilang apa wearable tools ya setiap orang pegang HP, pegang laptop, mungkin ada jam tangan yang di situ ada bisa ngukur denyut nadinya ya. Bisa melaporkan cuaca di sekitarnya ya. Itu semua menyajikan data Daerah digital ini data berlimpah, begitu ya, dan itu nanti akan dimanfaatkan oleh kita dengan ilmu statistika tadi. Dan ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan, biasanya bersamaan dengan masa penerimaan mahasiswa baru, dan acara ini dimaksudkan sebagai wahana untuk lebih mendekatkan kami, pihak program studi statistika dengan halayak umum. Harapan saya semoga acara ini memberi manfaat bagi peserta semuanya dan semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar stocking 3, statistik talking dengan resmi dibuka. Billahi Taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Kudus PhD atas sambutan dan juga pembukaan resmi dari acara Stalking 3. Kita masuk ke acara selanjutnya adalah pemutaran video profil statistika sebagai perkenalan dari kami program studi statistika kepada adik-adik rekan-rekan semua. Pada awal tahun akademik 1972, Universitas Islam Bandung membuka program studi statistika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berdirinya program studi statistika UNISBA dimotivasi oleh krisis kekurangan pangan yang terjadi pada awal tahun 70-an. Program studi ini dinyatakan terdaftar pada tahun 1973 untuk program sarjana muda pendirian program studi ini untuk menjawab kebutuhan akan tenaga statistikawan pada masa itu, terutama untuk kebutuhan pemerintah untuk membantu perencanaan pembangunan. Berdasarkan surat keputusan dan PP nomor 3166 pada tahun 2019, status akreditasi Prodi Statistika UNISBA adalah B dengan masa berlaku sampai dengan 21 Agustus 2024. Program Studi Statistika memiliki visi menjadi program studi statistika yang mandiri, maju, dan terkemuka di Asia dalam pengembangan dan penerapan statistika berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2030. Dengan misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran statistika yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang statistika dan terapannya. Yang ketiga, menyelenggarakan penerbitan bahan bacaan, media berkala, serta komunikasi lainnya di bidang perkembangan, statistika sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Program studi statistika memiliki empat bidang peminatan, diantaranya adalah aktuaria, ekonomi bisnis, biostatistik dan kependudukan, dan yang terakhir yaitu sains data. Selanjutnya, tak kenal maka tak aruf. Jadi yuk kita kenalan dengan para dosen prodi statistika. baik uh, jadi kita sudah lihat video profil dari statistika Unisba. Nah sekarang kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pertama dengan judul Taaruf dengan program studi statistika Unisba yang akan disampaikan oleh ketua program studi statistika Unisba bapak Dr. Achenka Mutakin MT.MSI. Ini adalah uh, CV dari Bapak Aceh. Lahir di Bandung, 28 November 1974. Saat ini sebagai Ketua Program Studi dari Statistika Unisba. Kemudian uh, ini adalah riwayat penulisan artikel ini ya. Jadi uh, banyak sekali artikel-artikel yang sudah uh, dihasilkan karya dari Pak Aceh. Ini peserta sekalian bisa sambil dibaca ya karena banyak sekali ini riwayat penelitian dari Pak Aceh, kemudian juga pengabdian masyarakat. Ini adalah uh, penelitian penelitian dan juga hasil karya dari Pak Aceh. Oke okay, baik uh, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Pak Aceh untuk menyampaikan materi hari ini. Baik, terima kasih. Uh, suara terdengar jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas. Ya. Yeah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syuruli anfusina. Mayyahdillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falaha dialah. Wa ashadu an ilaha illallah wassalatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara online dalam kegiatan stalking ketiga yang diselenggarakan oleh Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah menyampaikan eh sambutannya di acara kita di pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan Terima kasih dan selamat datang kepada Pak Encep Wagan Repliana, SSIMM, Statistisi Ahli Madya Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat atas kesediaannya serta juga kehadirannya dalam mengisi acara stalking ketiga di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan uh, panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa menyelenggarakan acara Sorting ketiga. Kemudian bagi peserta, selamat datang di Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir. Izin share screen. Ya, baik. Uh, mohon maaf, saya tidak bisa pakai virtual background karena uh, ada masalah dengan laptopnya. Baik, di pagi hari ini uh, saya akan menyampaikan hal-hal uh, terkait dengan program studi statistika. Universitas Islam Bandung. Dengan harapan, sesudah nanti kami menjelaskan program studi statistika UNISBA, para peserta mengenal baik uh, program studi statistika di UNISBA itu seperti apa, <tuh> uh, sehingga uh, bagi Kawan-kawan calon mahasiswa ini bisa ikut bergabung di program studi statistika Unisba. Ya, ini st kata statistika ini ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, statistics. Jadi statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi secara sederhana, statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi dimanapun ada data, maka uh, di sanalah uh, muncul peran orang-orang di bidang ilmu statistika. Dan kita tahu di instansi manapun, baik pemerintah, Tengah, pakai. data selalu ada. Yang ini berimplikasi kepada orang statistika, itu ada di mana-mana. Begitu ya, baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Nah, ada yang bilang, eh, kalau kita bisa menguasai statistik, maka kita akan bisa menguasai dunia. Rules statistics rules the world. Saya punya data ini di dapat dari websitenya nya Satu website yang isinya diantaranya adalah menyajikan pekerjaan-pekerjaan terbaik di setiap tahun begitu dan saya coba lihat ini ahli statistika ini ada di ranking keberapa di job the best jobnya begitu di setiap tahun gitu saya coba bandingkan juga dengan ahli data science atau ilmuwan data ini data scientist gitu. Ini saya sajikan dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kemarin. Jadi ranking statistician di tahun 2017 ini ranking orang yang berkecimpung di dunia statistika lulusan statistika itu ranking ke-1 di tahun 2017 sementara uh, data scientist itu ranking ke-5. Begitu seterusnya tahun 2018, 19, 20, 21. 2020 saya tidak menemukan ini di careercast.com uh, jadi ini kosong. Terlihat di sini bahwa eh uh, Ranking dari uh, statistikawan orang ahli di bidang statistika ini selalu berada di lima besar begitu ya selalu berada di lima besar dalam hal uh, the best job jadi pekerjaan terbaik begitu, ya nanti bisa dilihat lebih detail lagi terkait dengan ranking-ranking dari pekerjaan tersebut di www.karircase.com ya. Nah, kita lihat sekarang program studi statistika di Indonesia. Menurut data Forstat, Forstat itu Forum Pendidikan Tinggi Statistika. Jadi satu forum atau komunitas yang isinya adalah Uh, isinya itu institusi yang di dalamnya ada program studi statistika, tapi sekarang uh, uh, lebih berkembang lagi. Begitu institusi yang di dalamnya ada ahli statistika, begitu ya. Makanya, tahun-tahun uh, sekarang ini ada institusi yang di dalamnya tidak ada prodi statistika, tapi itu menjadi anggota porsat. Contohnya ITB begitu ya. Ini kawan-kawan dari ITB sudah sudah tergabung juga begitu di porsat. Kita tahu bahwa di ITB Institut Teknologi Bandung itu tidak ada program studi statistika begitu. <tuh>. Ini data tahun lalu ini di angka 56 program studi statistika yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah program studi statistika di Universitas Islam Bandung. Tadi di Indonesia, sekarang kita coba lihat skopnya lebih kecil lagi, yaitu di Jawa Barat. Itu ada di IPB, IPB University di Bogor itu ada eh, program studi statistika, kemudian di Universitas Pajajaran Bandung itu ada program studi statistika yang lokasinya di Jatinangor. kemudian ada Universitas Indonesia di Depok, dan terakhir di Universitas Islam Bandung. Mohon koreksinya apabila ada universitas lain di Jawa Barat yang di dalamnya ada program studi statistika. Jadi kalau melihat dari data ini, eh, ada empat prodi di Jawa Barat yang Berisi program studi statistika dari keempat ini, satu yang swasta yaitu kita Universitas Islam Bandung, sementara sisanya adalah negeri IPB, Unpad, kemudian UI. Oke, okay. ini kita statistika Unisba tadi di video. Itu mulai tahun 72. Sekarang sudah 2022, jadi sudah sekitar 50 tahun sudah berdiri. Begitu, nah ini kita punya alumni, bisa dilihat di website-nya Alumni Statistika Unisba.org. Data alumni di website tersebut ada sekitar 1.100 lebih dan kalau lihat di datanya ada beberapa yang tidak masuk begitu jadi bisa dibilang ini <coughs> belum lengkap datanya sekali lagi alumni nya di angka 1.100 lebih akan mungkin 1.200 lebih begitu ya karena ada beberapa yang belum masuk. Nah kita terakreditasi B, ini berlaku sampai dengan 2024. Eh, yang terbaru kita akan coba mengakreditasikan diri eh, secara internasional. Jadi kita akan mengajukan diri untuk bisa terakreditasi secara internasional. Untuk bisa mengakreditasikan diri ke jenjang yang lebih tinggi yang yaitu internasional, kita ada beberapa aktivitas. Nanti kita akan mengikuti fasilitasi bimbingan teknis terkait dengan akreditasi internasional itu agendanya di tahap 1 dan tahap 2 di awal Agustus nanti yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Nah, kemudian kita aktif di organisasi profesi statistika yaitu Forstat, Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia. Kemudian kita juga aktif di organisasi profesi statistika isi Ikatan Perstatistikan Indonesia. Kita juga aktif di IndoMS, Simpunan Matematika Indonesia. Kita punya jurnal yang sudah lama terbit, mulai terbit di tahun 2001, sekarang 2022, jadi sudah sekitar 21 tahun. Kita mengelola jurnal nasional, statistika, Terakhir, dan ini masih berlaku sampai dengan sekarang, berakreditasi Sinta 3. Kita tahu akreditasi Sinta ini ada sebanyak 6 level. Ada Sinta 1, Sinta 2, sampai dengan Sinta 6. Kita punya jurnal statistika levelnya di Sinta 3. Kemudian, setiap tahun kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa baru. Ini dana ini biasanya dikucurkan oleh kawan-kawan dari Ikatan Alumni Statistika Unisba. Terakhir tahun 2021 kemarin ada empat mahasiswa kalau tidak salah mendapatkan beasiswa. Uh, ya yeah, 2021, kalau tidak salah ya. Uh, kemudian tahun sekarang 2022 Insya Allah kita akan memberikan beasiswa lagi. Selain beasiswa dari Ikatan Alumni ini banyak sekali beasiswa yang uh, diberikan oleh berbagai instansi untuk mahasiswa Universitas Islam Bandung dan informasi ini bisa didapat dari kemahasiswaan di Unisba jadi bisa uh, bisa tahu ada beasiswa itu ya dari bagian kemahasiswaan dan kalau tidak salah itu suka di share oleh bagian kemahasiswaan Unisba itu melalui IG-nya begitu ya Jadi, harus bisa memfollow IG-nya ke mahasiswaan Unisba biar update terus informasi terkait dengan beasiswa. Nah, kita punya lab statistika di gedung Fakultas MIPA. Ada dua lab statistika yang fasilitasnya lengkap, kemudian ada hotspot baik di lab statistika ataupun di kantor prodi statistika juga di fakultas e, mipa unisba dan di area-area di e, kampus unisba dimanapun itu e, selalu ada hotspot begitu jadi ini e, memudahkan mahasiswa untuk bisa belajar dimanapun di area kampus manapun bisa bekerja mengerjakan tugas ataupun bekerjasama dengan mahasiswa lain uh, diskusi begitu yang bisa mengakses internet karena di sana ada hotspot begitu nah ini uh, kepengurusan Prodi Statistika Unisba. Ada Ketua Program Studi Statistika Unisba saya sendiri, Aceh Komarudin Mutakin, ada Sekretaris Program Studi Statistika, ada Ibu Dwi Agustin Nuriani Sirod. Kemudian ada Kepala Seksi Laboratorium Statistika, Bapak Suliadi. <tuh> kita punya juga pusat konsultasi dan analisis data statistika ya PKADS eh, Pak Nusar kalau tidak salah kemudian ada laboran ada dua ada Kang Hendra juga Kang Anjar tenaga pendidikan ini belum di ubah harusnya sudah berganti ada Kang Farhan. Kemudian ada beberapa dosen. Secara total kita punya 15 dosen yang sekarang masih aktif yang home base-nya di Program Studi Statistika Unisba. Nah, ini foto dari kawan-kawan dosen kita juga laboran ini foto lama ini kita belum berfoto lagi eh, sesudah pandemi ini mudah-mudahan kita bisa berfoto bareng lagi <tuh> untuk bisa menampilkan foto yang lebih baru ya nah. Kita punya profil dosen ini sering menjadi pemateri dalam kegiatan seminar nasional dan internasional. Kemudian mendapatkan hibah penelitian juga PKM ini baik di Unisba pemerintah ataupun swasta. Kemudian kita banyak menghasilkan buku ajar, modul praktikum, modul pelatihan juga buku teks menjadi tenaga ahli ini banyak beberapa dosen kita ini sering menjadi tenaga ahli dalam penelitian penelitian yang dilakukan oleh inisiasi pemerintah ataupun swasta. Nah sekarang profil mahasiswa. tergabung dalam himpunan mahasiswa statistika atau himasta. <tuh> Jadi nanti kalau uh, ada calon mahasiswa kemudian menjadi mahasiswa statistika Unisba, itu bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan soft skillnya di Himpunan yaitu himpunan mahasiswa statistika atau HIMASTA, kemudian aktif di Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika se-Indonesia. Jadi, ini se-nasional, namanya IHMSI. Beberapa mahasiswa kita mengikuti. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia kemudian sering mendapatkan beasiswa yang diberikan oleh Unisba ataupun instansi lain. Begitu, <tuh> kemudian beberapa mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan penelitian juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kawan-kawan dosen juga berperan aktif dalam kegiatan survei-survei dan sensus yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga survei ternama terakhir kemarin di masa pandemi 2020 mahasiswa kita eh, ikut pelaksanaan sensus penduduk baik yang online ataupun yang wawancara terjun langsung ke masyarakat begitu ya karena kita sudah ada kerjasama atau MOU dengan BPS Provinsi Jawa Barat kemudian tiap tahun selalu mengikuti kunjungan industri dan Biasanya kalau kunjungan industri dilakukan ini berbarengan juga sesudah itu dilanjutkan dengan fun day. Ini jalan-jalan mahasiswa sesudah mengikuti kunjungan industri. Kemudian dibekali dengan magang di instansi pemerintah ataupun swasta. Karena ini ada mata kuliah yang wajib yaitu kuliah praktik Berupa magang di instansi pemerintah ataupun swasta, kemudian beberapa mahasiswa kita ini berhasil menjuarai berbagai lomba, seperti lomba karya tulis ilmiah, kemudian infografis, bahasa Inggris, olahraga, dan lain-lain. Ini banyak yang menjadi konsultan statistika. Ini mahasiswa kita, jadi masih menjadi mahasiswa itu sudah bisa menjadi konsultan statistika. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang ilmu statistikanya sudah banyak, mereka percaya diri untuk bisa menjadi konsultan statistika bagi mahasiswa lain di prodi lain yang mereka sedang tugas akhir begitu ya. Jadi mahasiswa kita mengolah data yang itu eh ya mengolah data dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang tugas akhir di prodi lain begitu ya. Jadi mengolah data, kemudian menginterpretasikannya, kemudian mengkomunikasikannya ke eh, mahasiswa yang berkonsultasi tersebut, begitu. Ya. Dan ini sangat bagus eh, untuk bisa mengembangkan soft skill juga ini ya, konsultan statistika ini. nah kemudian ada beberapa hasil penelitian mahasiswa dan dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional baik di jurnal yang dipublikasikan oleh kita di Prodi statistika ataupun eh, jurnal nasional di eh, tempat lain begitu ya, walaupun ah, juga Beberapa mahasiswa kita mengikuti semacam seminar nasional ya yang diadakan oleh eh, universitas lain. Di sana mahasiswa kita menjadi eh, pembicara begitu <tuh> untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dengan dosen. Nah ini yang terbaru begitu bahwa mahasiswa kita sudah sekitar dua tahunan ini banyak mengikuti kegiatan program MBKM MBKM itu merdeka belajar kampus merdeka beberapa kegiatan yang diikuti itu diantaranya adalah magang magang di di instansi-instansi Kemudian studi independen, lanjut ke PMM. Ini pertukaran mahasiswa merdeka. Ini mahasiswa kita kuliah di universitas lain. Ini pengalaman tahun kemarin. Ini ada mahasiswa kita sekitar lima orang begitu yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. <coughs> ada yang di Aceh, ada yang di Lampung, kalau tidak salah ada yang di Riau. Ini mereka kuliah di sana begitu, ya. Karena masih masa pandemi kemarin jadi kuliahnya masih secara online. Kalau tidak salah tahun ini tahun 2022 ada juga mahasiswa kita yang sudah diterima tiga orang begitu atau empat orang begitu ya yang diterima di program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah kalau tahun ini mah ini kuliahnya harus di eh, tempat mahasiswa tersebut diterima. Ini ada yang diterima di Universitas Hasanuddin di Makassar. Jadi mereka nanti akan ke Makassar begitu. Oh, yang pertukaran mahasiswa Merdeka juga yang tahun kemarin ada yang ke lokasinya langsung ya. Ke kampus di mana mahasiswa kita diterima. Kemudian ada kegiatan kampus mengajar ini diikuti oleh mahasiswa kita kampus mengajar ini yaitu kegiatan mahasiswa menjadi asisten guru di sekolah dasar atau SMP ya kemudian proyek kemanusiaan mahasiswa kita ikut juga kemarin dari dinas sosial kalau tidak salah Kemudian ada juga kuliah kerja nyata yang sifatnya tematik. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang terkini yang diikuti oleh mahasiswa kita terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang lagi rame sekitar dua tahun ini begitu ya. Mm. Jadi mahasiswa punya hak untuk bisa Berkegiatan di luar, kalau menurut Menteri Pendidikan, itu jadi ada tiga semester yang mahasiswa bisa berkegiatan di luar. Ya, <tuh> tidak harus di program studinya sendiri. Begitu ya, selama tiga semester tersebut. Oke, nah ini sekarang. Uh, Kiprah alumni Statistika Unisba, jadi sesudah mereka lulus, kemudian banyak uh, lulusan kita yang diterima bekerja, baik di instansi pemerintah ataupun swasta, yang itu uh, sesuai dengan. Bidang keahliannya yaitu statistika, ada di perbankan. Seperti yang tampil di layar ini, ini dunia perbankan. Mereka lulusan kita diterima di dunia perbankan. Ini masih perbankan. Kemudian di BPS. Bapeda, Pemda, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Administrasi Pembangunan uh, ND, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pendapatan Daerah, Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi ini eh, uh, di instansi pemerintah begitu ya, Bahkan ada yang sampai menjadi, eh uh, oh, bekerja di TNI ya, baik sebagai uh, apa ya istilahnya ya, ada yang di tenaga administrasinya begitu ya, ada yang memang menjadi. TNI-nya konsultan pembangunan PT Herlina Cipta Pratama Adira Finance ini, insensi swasta begitu. ada yang di hotel, ada staf IT di perusahaan-perusahaan. ada di perusahaan asuransi ini dari pegadaian ada di finance perusahaan di yang bergerak di bidang finance di lembaga survei juga ada di trans 7 juga ada ini ini televisi trans 7 bahkan sekarang sepertinya uh, sudah punya jabatan begitu di Trans 7. Ada guru, dosen, kemudian bisa juga uh, lulusan kita melanjutkan studi ke S2 ya. Beberapa eh, uh, tahun oh, tahun ini ada yang mengajukan diri untuk bisa lanjut studi begitu ya. Jadi tidak sedikit lulusan kita yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi yaitu S2. Kemudian ada juga yang dia berwirausaha ya. Contohnya ini mengelola lembaga bimbingan belajar atau lembaga konsultan statistika. Bahkan ada yang <tuh> ke wirausaha yang memang tidak terkait dengan statistika, ada yang seperti itu ya. Oke. Okay. Ah. Sekarang saya akan menjelaskan kurikulum yang saat ini berlaku atau diberlakukan di Program Studi Statistika Unisba. Ini jadi mata kuliah-mata kuliah yang di yang diberikan kepada mahasiswa itu adanya di kurikulum 2020. Namanya kurikulum 2020 karena dirancang dan disahkan di tahun 2020. Jadi nanti kalau ada mahasiswa baru angkatan 2022 menjalani kuliah di Program Studi Statistika Unisba, maka mereka akan menggunakan kurikulum 2020 ini, begitu. Ya. Bebannya minimal 144 SKS untuk menjadi sarjana statistika. Jadi gelarnya nanti sarjana statistika atau S stat. Kalau lulus dari program studi statistika Unisba. Waktu tempuhnya minimal 7 semester atau tiga setengah tahun dan selama-lamanya 14 semester atau tujuh tahun. Kemudian ada mata kuliah wajib. Total SKS-nya di 109 SKS, Kemudian ada mata kuliah pilihan wajib, ini 21 SKS, kemudian mata kuliah pilihan bebas, ini minimal 14 SKS. Kita punya empat bidang minat ini, jadi mahasiswa nanti di semester 3 diminta untuk memilih salah satu dari empat bidang minat ini ekonomi dan bisnis, aktuaria, biostatistika dan kependudukan, sains data. Jadi kalau mahasiswa sudah memilih salah satu uh, dari empat bidang minat ini, maka nanti <tuh> ada mata kuliah-mata kuliah pilihan wajib yang itu harus diambil yang terkait dengan bidang minat tersebut begitu ya. <tuh> Nah, ini bidang minat ekonomi dan bisnis. Ini mata kuliah-mata kuliah yang wajib diambilnya. Mata kuliah pilihan wajib yang diambilnya. Totalnya sekitar 21 SKS. Kemudian, ini mata kuliah-mata kuliah untuk mata kuliah-mata kuliah pilihan wajib untuk mahasiswa yang memilih bidang minat akuaria. Ada tujuh mata kuliah, totalnya 21 SKS. Kemudian ada mata kuliah-mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat biostatistika dan kependudukan. Ini ada delapan mata kuliah. Dan ada perbaikan SKS ini cuma belum di SK kan yaitu analisis data longitudinal misalnya dua ini jadi tiga sehingga total SKS nya di 22 kemudian yang terakhir bidang minat sains data 12 mata kuliah secara total di 21 SKS Nah, ini mata kuliah pilihan bebasnya. Jadi nanti mahasiswa bebas memilih mau mengambil mata kuliah pilihan bebas yang mana begitu. Bahkan mata kuliah pilihan wajib dari bidang minat lain itu bisa dipilih juga begitu ya sebagai mata kuliah pilihan bebas. Dan ini ada tambahannya nanti ada mata kuliah mata kuliah soft skill yang nantinya itu bisa dikonversi kalau mahasiswa mengikuti kegiatan program mahasiswa merdeka kampus merdeka atau MBKM ya sehingga amanat untuk bisa terkonversi sampai 20 SKS itu bisa kita penuhi begitu ya. Oke, ini mata kuliah praktikum yang wajib begitu ada 11 mata kuliah praktikum dan ini tersebar di semester 1 sampai dengan semester 7. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi setiap semester ini ada mata kuliah praktikum wajib. Mm. Ah, ini mata kuliah mata kuliah di semester 1. Jadi kalau nanti ada mahasiswa baru angkatan 2022 program studi statistika Unisba berada di semester 1, maka mata kuliah inilah yang nanti wajib diambil. Ada 9 mata kuliah. Secara total SKS-nya ada 18 SKS. Ada mata kuliah praktikum, juga ada mata kuliah statistikanya, ada matematikanya, ada bahasa Indonesia, Pancasila, dan satu lagi yang selalu ada di setiap semester, yaitu mata kuliah PAI (Pendidikan Agama Islam). Ini PAI-nya PAI, PAI Akidah di semester satu. ini semester 2. Mata kuliah mata kuliah yang ditawarkan di semester 2 dan ini wajib diambil oleh mahasiswa. Secara total ada 19 SKS. Jumlah mata kuliahnya di 9 mata kuliah. Ada pesantren ini. Jadi nanti di semester 2 mahasiswa pesantren. Uh, Ya, pesan tren nanti eh, ada tempat khusus untuk pesan trennya di Ciburial. Kemudian, ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bahasa Inggris, ada matematika. Ini kalkulus, kemudian mata kuliah-mata kuliah, mata kuliah eh, statistika juga ada praktikumnya. Nah, kemudian ini semester tiga, mulai ada mata kuliah pilihan wajib untuk bidang minat karena di semester 3 mahasiswa sudah memilih bidang minat mana yang mau diperdalam oleh mereka begitu ya. Sehingga di sini ada mata kuliah pilihan wajib. Kemudian ada juga mata kuliah pilihan bebas. Semester 4 juga sama ada mata kuliah pilihan wajib, mata kuliah wajib, pilihan wajib, ada pilihan bebas. Semester lima juga begitu. Ini semester enam. Dan di semester tujuh ini perlu di Uh, jelaskan lebih rinci karena di semester 7 ini ada mata kuliah kuliah praktik. Ini kuliah praktik, jadi mahasiswa magang di satu instansi, pemerintah atau swasta selama kurang lebih uh, satu bulan setengah nanti mahasiswa diminta untuk membuat laporan kuliah praktik yang nanti artinya akan dipresentasikan di hadapan dosen pembimbing, juga dosen pemuji, dan mahasiswa yang lain juga ikut hadir. Ada tak kuliah mata kuliah-mata kuliah terkait dengan tugas akhir atau skripsi, ada ujian komprehensif, ada kolokium, ada seminar, ada skripsi. Oke, nah kuliah di tahun 2022 ini ini sudah ada keputusannya begitu bahwa akan dilaksanakan secara hybrid dan blended. Kemudian kurikulum kita insya Allah sudah mengadaptasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ini akan kita lakukan di Uh, tahun akademik 2022 2023 ini ini bagi mahasiswa baru kita ya di Tahun 2022 paling itu yang bisa disampaikan oleh saya selaku kaprodis statistika Universitas Islam Bandung untuk menjelaskan hal-hal uh, terkait dengan yang ada di program studi Statistika Unisba tadi, kita sudah menjelaskan ada profil prodi Statistika Unisba sendiri, kemudian ada profil dosennya, ada profil mahasiswanya, juga ada profil lulusannya. Terakhir, kita menjelaskan kurikulum yang nanti akan dijalani oleh mahasiswa baru angkatan 2022 2023 mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini di bisa di apa yang bisa di jadi cerna begitu sehingga uh, tergambar uh, seperti apa program studi statistika Universitas Islam Bandung begitu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu lebih kami jelaskan lagi, kemudian kalau ada hal yang ingin ditanyakan itu nanti mungkin bisa disampaikan di acara sesi diskusi yang nanti akan dipandu oleh Uh, pembawa acara paling itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ceng atas pemaparan uh, mengenai program studi statistika Unisba. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke uh, sesi tanya jawab diskusi. Jadi, dalam sesi diskusi ini, peserta dapat bertanya melalui kolom chat ataupun pertanyaan langsung. Dipersilahkan e, untuk bertanya langsung nanti, disebutkan nama dan juga asalnya. Tetapi ini sudah ada dua pertanyaan, Pak Aceh, langsung dijawab saja ya di kolom chat. Apa ditampung dulu menunggu tiga pertanyaan? Boleh dibacain Bu. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan, Pak, dari Antoni. Izin bertanya. Yang pertama, bagaimana peluang dan tantangan bidang statistika ke depan, Pak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, inovasi yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipersiapkan agar mahasiswa statistika UNISBA bisa bersaing dengan universitas lain? Begitu, Pak. Pertanyaan. Baik. Terima kasih kepada Antoni atas dua pertanyaannya. Ini di sini hadir juga kawan-kawan ini yang uh, ada di Prodi statistika Unisba. Nanti kalau ada yang mau menambahkan bisa disampaikan begitu ya, <tuh> karena pengetahuan saya uh, mungkin sedikit nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan. Nah, terkait dengan peluang dan tantangan di bidang statistika ke depannya. Beberapa hal terkait dengan itu tadi sudah disampaikan, ya. Dan ini sebenarnya sudah kita kita perkirakan dan kita coba akomodir Agar kita bisa mempersiapkan mahasiswa kita untuk bisa percaya diri, terjun di dunia kerja, menghadapi tantangan di masa datang, dan ini tercermin di kurikulum kita, begitu yang kurikulum ini dibuat. <coughs> Eh, disiapkan untuk lulusan kita agar mereka siap pada saat mereka sudah lulus begitu sekitar dua eh, tahun sampai empat tahun ke depan begitu ya. Sebagaimana tadi sudah disinggung kita punya empat bidang minat dan di sana ada. Ada bidang minat sains data yang itu muncul atas masukan-masukan dari alumni yang sudah bekerja juga mengikuti uh, perkembangan zaman sekarang ini yang memang <kuh> uh, ilmu sains data ini sangat berkembang, sangat pesat begitu ya dan peluangnya sangat besar lulusan kita bisa diterima di dunia kerja karena kita sudah mempersiapkan kurikulum yang memang kedepannya kalau mahasiswa kita lulus itu bisa diterima di dunia kerja begitu ya baik Mungkin tantangannya semakin ke sini ini terkait dengan data semakin cepat begitu ya untuk didapat juga jumlah variabelnya sangat banyak juga begitu dan itu insya Allah kalau kita punya lulusan dengan kurikulum yang sudah kita bangun Insya Allah, bisa uh, menghadapi tantangan uh, perkembangan teknologi ke depannya. Begitu, kemudian yang kedua, inovasi yang perlu dilakukan agar mahasiswa bisa bersaing dengan universitas lain. Ya. Yeah kurikulum yang mendukung uh, mahasiswa untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, begitu sekarang-sekarang uh, ini kan lagi rame program Merdeka Belajar dan Merdeka, uh, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, begitu ya, uh, ya kok. sehingga kita perlu juga uh, merevisi kurikulum kita untuk bisa mengikuti Perkembangan zaman yang munculnya MBKM ini begitu, sehingga kita masukkan kegiatan-kegiatan uh, atau mata kuliah-mata kuliah soft skill begitu ya, <tuh> yang nanti uh, bisa dikonversi oleh mahasiswa yang mengikuti uh, program MBKM, dan ini uh, inovasi atau perbaikan kita uh, agar mahasiswa bisa. Nyaman dalam melaksanakan haknya ketika mengikuti kegiatan program MBKM. Begitu, dan kita tahu yang mengikuti kegiatan program MBKM ini tidak hanya mahasiswa kita saja, mahasiswa se-Indonesia juga mengikuti kegiatan tersebut, sehingga mahasiswa-mahasiswa <tuh> uh, kita itu bisa. Uh, Ikut bersaing untuk bisa uh, diterima di program MBKM <tuh> di samping juga kegiatan-kegiatan uh, lain terkait dengan kemahasiswaan. Kita juga banyak mengirimkan utusan, begitu ya, baik yang uh, nasional ataupun internasional, agar kita bisa ikut bersaing dalam perlombaan tersebut dan beberapa prestasi sudah kita torehkan oleh mahasiswa kita begitu ya ada beberapa yang mereka menjadi juara di beberapa perlombaan terakhir kemarin di kegiatan eh, yang dari di Bogor itu apa yang namanya ya kegiatan apa pailah atau budi kegiatan apa ya namanya satria data apa ah ya satria data itu eh, universitas <laughs> yang ada mahasiswa prodi statistikanya itu terlibat di sana kita juga ikut terlibat begitu jadi kita tidak hanya berkegiatan di kampus tapi juga di luar kampus untuk bisa bersaing dengan universitas yang lain. Ada teman bapak ibu, Pak Kudus Budi, untuk menjawab pertanyaan Antoni ini. Oke cukup. Silakan dilanjut, Bu Dira. Oke baik Pak. Untuk saudara Antoni sudah cukup terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya Pak, Baik kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Odali, oh, izin bertanya. Laptop yang nyaman digunakan untuk kuliah statistika apa ya Pak? Ya, <laughs> Silakan, Pak, paling aja. mungkin kita nggak bisa nyebut mereknya ya. Paling speknya <laughs> begitu ya. Ini Pak Ilham ada, nah. ini saya... <laughs> Orang yang biasa berkecimpung di Lab Statistika atau Budwi, ini bisa menjawabnya. Pak halo Pak Elam. Hadir Pak Elam. Ya, Coba Pak Ilham, tolong dibantu ini, speknya yang seperti apa nih? Agar bisa digunakan oleh mahasiswa kita, statistika yang banyak praktikumnya ya. Oh uh, iya, yeah. baik Pak. Uh, sebelumnya mohon maaf saya sambil off cam ya karena uh, di wilayah saya sedang hujan. Takutnya uh, apa sinyalnya menjadi drop. Uh, terkait dengan laptop sendiri untuk uh, yang sekiranya bisa nyaman digunakan, karena kan kita ini di statistika itu sendiri cukup banyak ya software yang kita pelajari terutama biasanya itu kalau di statistika Unisba kita menggunakan R kemudian menggunakan Python kemudian SQL kemudian bisa juga SPSS ya untuk spesifikasinya sendiri kalau berdasarkan pengalaman saya itu dari segi RAM-nya itu minimal mungkin bisa uh, di 4 GB ya. Uh, sebenarnya sih kalau untuk RAM 2 pun masih uh, bisa untuk beberapa software. Namun kalau misalkan amannya itu RAM-nya itu di 4. Kemudian untuk yang uh, dari segi spesifikasi lainnya sebenarnya sih uh, memang karena software statistika itu selalu update dari waktu ke waktu, biasanya itu eh, dari segi kemampuan softwarenya sendiri itu pun jadi meningkat. Jadi eh, mungkin dari segi laptopnya memang harus eh, yang mungkin terutama untuk keluaran tahun laptopnya itu mungkin yang sekarang-sekarang gitu minimal mungkin keluaran 2000 berapa 15 ke atas mungkin atau kalau bagusnya sih yang sekarang-sekarang jadi ya mungkin sebenarnya sih tidak tidak terlalu besar juga tidak sebesar ketika kita belajar di mungkin yang seperti desain grafis kemudian dari yang lainnya yang memang aplikasinya berat Uh, kalau misalkan yang di kita sih sebenarnya enggak enggak pun sebenarnya dua ram dua pun masih bisa. mungkin itu sih pak pengalaman dari saya sendiri. Iya baik. Uh, saya tambahkan pak ya, ceng. akan pak Close. Terkait dengan komputer atau laptop yang dipakai, sekarang ini jauh lebih ringan sebenarnya. Artinya laptop yang biasa-biasa saja masih tetap kita bisa pakai. Mengapa? Karena e, beberapa software sekarang ini sudah mengarah ke cloud, ya. Jadi, menjalankan softwarenya bukan di laptop atau di komputer sendiri. Softwarenya itu sekarang sudah mengarah ke menjalankan software di cloud, misalnya di Google Colab, begitu ya, atau di cloud-cloud yang lain, gitu. Jadi kita ini pakai laptop atau laptop yang dipegang kita ini hanya sekedar untuk mengoperasikan, tapi menjalankan uh, prosesnya. Jadi yang harus punya CPU yang bagus, yang punya memori yang bagus adalah layanan cloudnya itu. Dan sekarang layanan cloud sudah banyak yang gratis juga, ya. Jadi seperti misalnya nanti salah satu software yang kita akan pelajari yaitu Python dan R ya. Itu bisa kita apa? pakai cloud ya. Tidak harus diinstalkan si software-software itu di komputer kita. Asalkan punya koneksi internet yang bagus aja itu syaratnya. Jadi sekarang ini jauh lebih mudah sebenarnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih. Dilanjut Bu Dira. Baik, Pak Aceng. Tadi ya penjelasan mengenai spesifikasi laptop. Oke, selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan boleh di eh, langsung tanpa di kolom chat. Mangga bagi yang ingin bertanya lagi. Oh, ada yang bertanya, Pak, di kolom chat. Saya Ayu Sulastri dari SMA 15 Garut. Izin bertanya, Pak. Persiapan untuk menjadi mahasiswa UNESBA itu apa aja ya, Pak? Apakah harus memiliki hafalan Al-Quran? Ya. Yeah. <laughs> memiliki hafalan Al-Quran itu jauh lebih baik, begitu ya. Tapi tidak menjadi satu kewajiban, Cuma ada kelebihannya begitu, karena kalau uh, spesifik di hafalan Quran, hafalan Qurannya bagus dan banyak. Begitu, itu bisa nanti mengajukan diri untuk bisa dapat beasiswa dari uh, Baitul Mal. Begitu, ya, karena ada. <tuh> eh uh, beasiswa dari Baitul Ma bagi para penghafal Al-Qur'an. Nah, sementara persiapan lainnya untuk menjadi mahasiswa eh uh, SMA Negeri 15 Garut ya, ini kita punya banyak eh uh, mahasiswa yang dari Garut ya. <tuh> uh, Saya pikir di antara yang harus dipersiapkan itu fisik, mental, juga e, finansial. Begitu ya, ini terutama keuangan, karena ada beberapa e, kasus mahasiswa tidak bisa lanjut karena masalah atau kondisi keuangan orang tuanya. Juga semangat, ya. Jangan lupa, semangat harus tetap dikobarkan agar bisa belajar dengan nyaman dan bersemangat. Begitu juga nanti, kalau sudah menjadi mahasiswa. Kalau bisa, jangan belajar. Ini ada beberapa jenis mahasiswa. Ini kata kawan-kawan dari bagian kemahasiswaan, ada yang kuliah, pulang, kuliah, pulang, begitu ya. Jadi, dia hanya fokus di kuliah saja, sementara di kegiatan lain, misalkan kemahasiswaan, dia tidak ikut. Sebisa mungkin nanti pada saat... Menjadi mahasiswa ini tidak hanya mengikuti perkuliahan saja, tapi juga mengikuti kegiatan ke keorganisasian minimal di himpunan mahasiswa statistika Unisba. Begitu ya, karena di sana mahasiswa di, eh, dikembangkan masalah soft skill-nya yang itu sangat penting pada saat. Mahasiswa sudah lulus dari kampus untuk diterima di dunia kerja, ya. Kemudian jangan lupa untuk bisa nanti kalau sudah jadi mahasiswa bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain belajar bareng lah begitu ya, sebab mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang pengetahuannya terbatas dan itu perlu diskusi dengan mahasiswa yang lain ya dan jangan lupa bisa menjaga kesehatan begitu ya karena ada beberapa kasus mahasiswa uh, sakit sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan uh, kemudian bisa mengikuti aturan yang nanti diterapkan oleh kampus ya <tuh> paling itu dulu dari saya ada taman bapak ibu Budi ada taman Budi punya pandangan lain Budi okay. uh, mungkin saya melihatnya dari kebutuhan uh, secara administrasi saja ya, Pak untuk Ayu jika memang berminat untuk menjadi mahasiswa Unisbah uh, sekarang masih dibuka untuk penerimaan mahasiswa barunya di gelombang tiga ada dua jalur, jalur USM dan jalur PMDK. Untuk yang jalur USM masih dibuka sampai 11 Agustus, lalu yang PMDK masih ada waktu sampai 24 Juli ya. Jadi kalau misalkan nanti mau dibaca-baca terkait persyaratannya apa saja, Mangga silahkan silakan kunjungi websitenya aja di admission.unisba.ac.id. Paling itu Pak tambahannya. Ya, yeah teman lain, ini ada Bu Teti ini, bagian akademik fakultas. Pak kalau mau menambah boleh Pak Baik, sepertinya cukup. Cukup ya Pak Acing, baik. Ya. Untuk uh, rekan-rekan, adik-adik juga bisa lihat itu di kolom chat, sudah saya sematkan dari website untuk penerimaan mahasiswa baru UNISBA silahkan dibaca-baca lagi tadi ada dua jalur untuk jalur PMDK dan jalur UASN oke untuk sesi diskusi pertama saya tutup, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pemutaran video testimoni dari Prodi Statistika UNISBA Mangga untuk host silahkan Hai semuanya, aku Mas Shano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Mahasiswa Statistika Unisbang, Angkatan 20 Halo, saya Labana Kaulika Saya merupakan Mahasiswa Statistika Unisbang, Angkatan 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Diar Alfala Ilman, mahasiswa Statistika Universitas Islam Bandung Angkatan 2019. Halo, saya Rose Melania, saya Statistika Angkatan 2018. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Perkenalkan, nama saya Alif Perifir mahasiswa Statistika Universitas Islam Bandung yang alhamdulillah sekarang berada di tingkat 3. Kenapa kepikiran masuk Statistika Unisba? Awalnya bingung mau masuk jurusan apa dan akhirnya mencari informasi tentang jurusan yang bagus dan memiliki perspektif yang luas dan akhirnya memilih untuk daftar di Statistika Unisba setelah awal usahaku untuk masuk perguruan tinggi negeri tidak menemui hasil atau ya bisa dibilang menemui jalan buntu lah akhirnya aku daftar di gelombang terakhir PMDK jurusan statistika di UNISBA ini dan alhamdulillah diterima rasanya menjadi mahasiswa statistika Unisba awalnya kaget sih tapi lama kelamaan hasil juga ilmu yang kita dapat juga berguna banget dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama sangat menyenangkan karena dosen dan pengajarnya itu memiliki kemampuan yang sangat baik dan juga cara mengajar yang dapat kita pahami. Yang kedua, teman-teman yang suportif yang mendukung saya menjalani perkuliahan dengan baik. Dan juga Statistika Unisba ini memiliki himpunan yang dinamakan Himasta. Himasta ini berperan penting dalam menampung dan mewadahi aspirasi mahasiswa statistika UNISBA dan juga uh, selalu memfasilitasi mahasiswa statistika UNISBA dalam belajar dan berkembang akan hal-hal baru. Setelah itu ngerasa nyaman karena lingkungan teman-teman sekitar di sini sama alumni nya itu mengedepankan sifat keluargaan. Jadi misalnya kita perlu buku kating-kating atau perlu bantuan yang lainnya itu nggak akan canggung lingkungan yang menyenangkan, teman-teman yang baik, dosen-dosen yang baik dan juga berkualitas tentunya bikin aku nyaman kuliah di Statistika Unisba ini. Selain itu, akreditasi Unisba dan juga statistika terus dosen-dosen yang berkualitas karena selalu memberikan penanaman nilai-nilai Islam di setiap perkuliahan. Selain itu, kapasitas dan juga pendidikan dosennya juga tinggi-tinggi loh. Jadi ya ngebikin aku bangga lah kuliah di Statistika Unisba ini karena bisa ngebantu aku berkembang gitu. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan dosen yang profesional sehingga dapat memaksimalkan dalam belajar untuk memahami mata kuliah yang dipelajari. Dan ada kesan tersendiri dari Statistika Unisba yang mungkin nggak akan bisa kita temuin di kampus lain ataupun jurusan lain. Yang pastinya itu semua bakal kerasa kalau teman-teman udah jadi bagian dari keluarga besar Statistika Unisba. Yang pertama, dunia kuliah itu beda jauh sama dunia SMA. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilah dan memilih baik itu lingkungan teman-temannya atau lingkungan sekitar kampusnya. Jangan sampai ke bawah arus yang negatif. Kasihan kan ke orang tua kita yang udah berharap anaknya jadi orang sukses. Terus jangan pernah mudah putus asa atau nyerah dengan segala bentuk kegiatan di kampus. Terus, kita juga harus bisa memanage waktu. Uh, jadi, kita harus membagi waktu di organisasi-organisasi di organisasi berapa jam, nugasnya kapan, terus jam kelasnya kapan, dan yang lain-lainnya. Jadi, jangan sampai semua kita ikutin, semua kita ambil, tapi kita tumbang sendiri. Jadikannya repot, gitu kan? Oh iya, teman-teman juga jangan pernah sakit hati atau putus asa karena tidak diterima di perguruan yang teman-teman inginkan ibarat kata gini emas ditaruh di lumpur akan selalu berkilau jadi untuk kuliah itu tergantung teman-teman atau individunya sendiri bukan tergantung uh, suatu instansinya instansinya hanya uh, apa mendukung saja jadi semuanya itu tergantung teman-temannya sendiri jadi tetap semangat jangan pernah mengunderestimate sesuatu oke okay? Buat adik-adik yang ingin masuk statistika UNISBA, jangan patah semangat, stay positif, banyak jalan kamu menuju sukses. Jadi yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di statistika UNISBA. Saya tunggu ya di statistika UNISBA. Masih bingung kuliah di mana? Jurusan apa? Statistika Unisba aja yang memiliki prospek kerja yang sangat luas. Yang masih bingung kuliah di mana? Di Statistika Unisba aja ditunggu sama akan tetehnya yang ganteng barusan kakak kakak calon kakak kakak tingkat berarti ya angkatan 2020 angkatan 2019 siap ya, menyambut adik-adik semua yang masuk ke statistik awal Baik kita lanjutkan acara selanjutnya kita masuk ke sesi break. Uh, di sini ada game. Uh, jadi nanti peserta uh, silahkan join gamenya. Ini kita beri waktu beberapa menit. Akan diberikan linknya. Kemudian nanti peserta silahkan menjawab pertanyaan yang ada. Nah ini dia, ini ada kodenya. Silahkan, linknya sudah disematkan di kolom chat. Peserta eh, silahkan eh, klik linknya, kemudian di situ ada join code-nya. 25.0084. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jawabnya jangan ngasal ya, ini akan berhadiah. Jadi nanti peserta tiga teratas di leaderboard ini akan mendapatkan hadiah dari panitia. Jadi silahkan di, masuk ke kolom kuisnya kemudian masuk ke e, di enter untuk join code-nya <kulling> Kuisnya akan dimulai beberapa menit, jadi ini teman-teman yang belum join. Kita masih beri waktu untuk masuk ke linknya. Linknya ada di kolom chat. Silahkan. Masuk linknya, harapannya seluruh peserta bisa ikut untuk sesi ice break ini. Kita mulai kuisnya sekitar dua menit lagi. Jadi ya, gitu, dipersilahkan untuk terutama adik-adik yang ikut. Silahkan untuk masuk ke link quiz. Tidak ada kesulitan ya untuk masuk linknya. Oke. Okay. Sudah bisa dimulai katanya. Mangga ini sama hostnya ya, hostnya ya. Nah, ini ada langsung real time nilainya Ini Haura memimpin ya, ada Haura Nadia. Nah, lihat nilainya. <silence> kita sudah mendapatkan ya tiga peserta dengan nilai teratas. Di sini skornya berbeda nih, ada ya, yang tiga yang berwarna biru ini ada empat. Tapi kita lihat skor tiga teratas. Yang pertama ada Haura Nadia, skornya 4.600. Yang kedua ada Avan, skornya 3.960. Dan yang ketiga ada Puput, 3.750. Selamat untuk Haura, Avan, dan Puput. Uh, untuk hadiah silahkan menghubungi panitia. Ya, selain ini silahkan hubungi panitianya, Nanti akan dikomunikasikan lagi dengan panitia terkait pengambilan hadiah. Terima kasih kepada peserta, seluruh peserta yang sudah mengikuti games games kecil ya di tengah-tengah acara kita hari ini, supaya lebih semangat lagi sebelum materi yang uh, selanjutnya. Baik, uh, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan judul Perkembangan Ilmu Statistika di Era Digital. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Encep Wagan Refliana, SSI MM. Kepada Bapak Encep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim data miliat sani Yang terhormat Dekan Fakultas MIPA UNISBA. Kemudian eh, yang terhormat Kepala Program Studi Statistika UNISBA. Para dosen serta anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan ini mohon izin saya akan menyampaikan materi terkait dengan perkembangan ilmu statistika saat ini izin untuk share screen apa sudah bisa terlihat jelas? Ya, e, mohon sudah, izin host, apa sudah bisa terlihat jelas yang saya tampilkan? Sudah pak, sudah pak. Sudah. sudah. Mohon maaf nih, koneksinya kelihatan. Bisa saya mulai? Silakan, Pak. Mangga, uh, teman uh, terutama saya sampaikan mungkin ke audiens. Uh, betul ya, uh, ini Bu Moderator bahwa yang hadir itu kebanyakan adalah kelas 2 SMA, ya Pak? Iya, Pak, mahasiswa kami dan juga adik-adik uh, dari SMA. Oke, okay. uh, mahasiswa dan anak-anak ya, kalau saya anak-anak gitu. Kebetulan kalau dari sisi umur, ya masa kerja saya di bidang statistik itu sudah 33 tahun. Artinya mungkin sudah dua kali lipat dari usia yang hadir di sini gitu ya. Anak-anak uh, mahasiswa UNISBA, kemudian anak-anak kelas 2 SMA yang sudah baru saja lulus ya, mungkin sedang mencari-cari mau kuliah di mana ya gitu. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini saya sebetulnya hanya berbagi pengalaman saja. Kebetulan tadi bahwa bekerja di bidang statistik itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Kalau selama ini di dunia kerja gitu. Mungkin ada yang pernah ngobrol ya bekerja di statistik itu atau mengambil jurusan statistik itu menyeramkan gitu. Bahkan di yang lulusan-lulusan mengatakan kalau angka hasil ujian statistik itu sering jeblok, sering di diulang-ulang kan gitu ujiannya. Ternyata yang saya alami setelah 33 tahun ya Bekerja di bidang statistik itu ya seperti ini gitu kan masih masih tetap masih tetap segar gitu masih tetap juga menikmati hidup lah gitu sehingga bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa tampil di hari ini ya berbagi pengalaman. Oke, okay. uh, saya perkenalkan, saya adalah PNS di pemerintah Provinsi Jawa Barat pada. Kesempatan ini saya diberi tugas sebagai fungsional jabatan fungsional statistisi ahli media dan bekerja di bidang statistik Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini uh, mungkin terkait pengertian statistika secara umum saja, kemudian cerita tentang statistika sejak dulu dan yang terakhir statistika di era digital itu seperti apa nanti disampaikan. Nah, gitu. Kalau mulai melihat tampilan ini, waduh, udah mulai ini kuliahnya gitu kan, <laughs> kuliahnya untuk anak-anak uh, saya yang dari SMA. Nah, ini hanya pengenalan saja gitu. Jadi terkait jurusannya nanti kalau memang diminati ya. Nanti banyak sekali berhubungan dengan data, gitu kan. Banyak sekali berhubungan dengan data. Artinya ya mau tidak mau nanti anak-anak sekalian kalau masuk jurusan statistika ya harus paham ya terkait dengan data, apa itu data gitu kan. Pengertiannya seperti apa, mengolah data seperti apa, tujuan pengumpulan data seperti apa dan sebagainya. Kemudian uh, pengertian statistik juga kan banyak uh, pengertian yang disampaikan para ahli gitu kan. Jadi salah satunya adalah statistik adalah deskripsi numerik dari aspek kualitatif sesuatu. Namun demikian tidak hanya deskripsi saja gitu kan. Data, data numerik itu yaitu data statistik. Ada ciri-cirinya gitu kan dalam bentuk agregat. Kemudian dalam uh, fenomena yang diteliti seperti apa hasilnya dan sebagainya gitu. Biar tidak ngeri nih nanti kalau saya ceritakan lebih dalam tentang statistik, ya, ada dia malah mundur <gak>, gak mau ikut program statistik. Uh, Oke okay, selanjutnya saya sampaikan bahwa statistik itu sebetulnya ada di mana-mana. Ya anak-anak sekalian di rumah gitu kan pada aktivitas sehari-hari banyak sekali ya banyak sekali yang berkaitan dengan data, yang berkaitan dengan statistik gitu kan. Salah satu contohnya ya, seperti inilah. Pada saat yang ini yang yang sederhana yang seringkali luput gitu dari dari perhatian ya, bahwa itu adalah kegiatan statistik. Pada saat mau masak misalnya. Pada saat mau masak kan sering ada pertanyaan, ini masak untuk berapa orang ya gitu kan. Ya, untuk berapa orang ya, berapa banyak porsi yang dibutuhkan. Nah, artinya itu kan memanfaatkan ilmu statistik. Jadi bumbu yang digunakan, gitu kan, komposisinya itu menggunakan menggunakan ilmu statistik. Bicara tentang rata-rata, bicara tentang komposisi, gitu kan. Nah seperti itu bisa dimanfaatkan. Kemudian pada saat melakukan perjalanan, ya. Anak-anak kan mau perjalanan, wah wow, mau ke Pangandaran itu, ya butuh berapa lama? Harus mobilnya kecepatan berapa? Yang itu, itu adalah berbagai statistik kita bisa uh, sampai ya kepada uh, tujuannya dengan sesuai harapan kita. Nah, statistik itu sejak dulu ada, gitu kan? Sejak dulu ada, makanya ahli-ahli statistik banyak sekali, kan gitu, ahli-ahli luar. Nah, penggunaan statistik di Indonesia itu ya, salah satunya yang dikenal itu adalah pada saat masa penjajahan Belanda itu menggunakan ya, melakukan kegiatan sensus untuk memastikan gitu kan, penduduk Indonesia seberapa banyak. Kemudian juga karena kepentingannya itu kan tenaga kerja ya salah satu tenaga kerja, kerja rodi yang dibutuhkan gitu kan berapa banyak itu dilakukan sensus. Itu adalah uh, statistik yang dilakukan di Indonesia. Kemudian juga untuk menghitung kan berapa berapa produksi pertanian. Nah sebetulnya anak-anak kalau berbicara tentang statistik ya garis besarnya hanya empat tahapan ini ya, menurut uh, BPS ya di dalam di dalam peraturannya uh, general business proses uh, Statistical proses model, ada empat tahapan kegiatan statistik itu, yaitu kegiatan perencanaan, nanti diurai lagi secara detail, kemudian proses pengumpulan data, kemudian tahapan pemeriksaan data, dan penyebar luasan data. Empat tahap ini saja ya cukup memahami statistik itu. Tapi nanti pas kuliahnya banyak gitu kan uraiannya. Ini ilmu-ilmu yang didapat. Oke, ini hal yang penting Kemudian selanjutnya, nah tahapan tadi ya se eh, tentang statistik itu tahapan itu kan dari dulu ya seperti itu itu saja ya tidak berkembang. Sampai saat ini juga sama ya tahapannya itu itu saja, gitu. Yang berkembang itu adalah ilmunya, eh, kemudian analisisnya, kemudian juga dari aplikasi ya, aplikasi alat untuk mengolah datanya eh, begitu berkembang. Jadi pada era digital ini berbagai kegiatan kemudahan itu untuk orang eh, untuk statistik kawan itu sangat diuntungkan. Kenapa gitu kan? Ada keberlimpahan informasi. Kalau sekarang kan kita ingin tahu tentang apa ya gitu kan? Kita ingin meneliti tentang apa ya? Nah, kan tinggal search saja kan di Google kan gitu. Fenomena apa sih sebetulnya yang menarik? Nah, itu adalah mudah kan bagi kita untuk menentukan topik-topik penelitian. Kemudian juga data sekarang itu kan terkumpul begitu mudah, begitu banyak kan gitu, begitu banyak data-datanya. mau uh, terkait dengan data misalnya covid kemarin banyak, kemudian terkait dengan data-data perusahaan juga ada kan, oh perusahaan yang perkembangannya baik laporan keuangannya juga ada di internet. kemudian uh, banyak hal, ya. Ting tinggal searching saja. Kemudian aksesnya juga sekarang sudah mulai terbuka informasi. Bahkan anak-anak sekalian juga kan sekarang sudah di -app, gitu kan kegiatan kegiatannya ya, aktivitasnya muncul sekarang di mana update status gitu ya. Nah itu tercatat semua misal di Instagram, di Facebook gitu kan di Twitter itu bisa menjadikan data yang bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah ini Ya, kalau dulu nyari data itu harus door-to-door, -door, harus mengunjungi dari rumah ke rumah, dari orang ke per orang. Kalau sekarang kan dengan cukup ya di atas meja saja searching dapat data, Kemudian pada saat kita butuh survei kan tinggal bikin kalau anak-anak tahu misalnya menggunakan Google Form dapat gitu kan. Kemudian menggunakan aplikasi di web juga bisa gitu kan. Nanti saya perlihatkan contohnya terkait dengan membuat su uh, suatu survei untuk bisnis. Gitu ya. Jadi semakin mudah kalau ada bidang pekerjaan lain itu semakin sulit ya. dengan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Contoh misalnya angkutan ya, tukang angkot gitu dengan adanya perkembangan teknologi ya, ada ada aplikasi ojek online misalnya kan jadi sepi penumpangnya. Justru kalau kita bekerja di bidang statistik ya sebagai statistikawan kita akan memperoleh semakin banyak kemudahan ya dengan teknologi yang berkembang ke saat ini. Contohnya nih di bidang bisnis gitu kan kita bisa dapat data pengguna internet global seperti apa perkembangannya bisa tampil nih. Perlihatkan serisnya perkembangan hariannya bisa muncul, gitu kan? Kemudian juga di sosial media, ya, kita di Google, ya, Google Analytics, kemudian juga Facebook bisa kita lihat data datanya seperti apa dan sebagainya. Nah, tidak kalah juga di pemerintahan, kalau dulu itu misalnya laporan-laporan di pemerintahan hanya diketik, tidak menarik tampilannya, hanya dokumen-dokumen. Kalau sekarang kan sudah digitalisasi, ya. sudah ada webnya. Ya. Kalaupun misalnya laporan pertanggungjawaban gubernur saja yang tahun kemarin itu dilaporkannya dengan tampilan yang yang begitu menarik, gitu kan PDF-nya yang yang bisa interaktif. Itu itu ya. Jadi kalau anak-anak semua bekerja di statistik, mau bekerja di bisnis, ya, pasti ya pasti diperlukan. Kenapa? Karena para pimpinan perusahaan pasti butuh data-data untuk mengambil keputusannya. Gitu. Mau bekerja bisnis buka sendiri di Google, nah, misalnya, buka buka bisnis baru, maka bisa memanfaatkan informasi yang ada di semua dengan kemampuan pengolahan data, pengumpulan statistik, analisisnya, maka bisa memutuskan dengan baik. Ya. Di pemerintahan apalagi. Jadi, kalau lulusan statistik itu bisa diterima di semua dinas, gitu. Karena apa? Semua butuh pada saat untuk melakukan laporan itu sangat membutuhkan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi terkait dengan Google Analytics. Ya, mau cerita tentang apa, mau trennya gitu kan? Tren yang diminati apa bisa muncul, bisa tersaji. Nah, bekalnya apa? Kalau anak-anak tidak tidak paham tentang statistik ya ketemu tabel gini kan bingung apa nih gitu hanya gambar-gambar saja tapi orang-orang statistik akan paham ya paham ini manfaatnya buat apa ada sebaran ya, menurut waktu ya, dan sebagainya ini sangat sangat banyak sebarannya nah untuk memahami hal-hal tersebut ya sekarang juga eh, banyak sekali mudah sekali gitu Tadi saya menyimak sekilas terkait dengan ada pertanyaan gitu kan. Software apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi ya me, uh, alat kerja ya, penghitungan statistik yang katakan ada R, ada Python, ya, SPSS dan sebagainya gitu kan. Ini kan sekarang mudah diperoleh. Ya. Banyak banyak aplikasi-aplikasi yang yang gratis. Nah, ini ya yang, yang salah satu contoh yang saya tampilkan misalnya. Sebetulnya jangan jangan terlalu rumit juga berpikir wah harus detail gitu kan uh, memahami softwarenya gitu sederhana pun bisa saya yakin anak-anak semua sudah uh, punya gitu kan punya Excel ya aplikasi Microsoft Excel itu sebetulnya di situ ada fungsi statistik ya. yang pada saat kita gali oh, segala macam fungsi statistik sudah ada di situ gitu kan bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi manfaatkan Excel sudah jadi ini. Contoh nih pada saat reunian kemarin gitu kan. Ini yang di sebelah kanan ya sudut kanan bawah itu reunian ya. Hasilnya itu langsung online seperti KPU ya pemilihan umum gitu kan langsung terap gitu perkelasnya muncul KPI-nya bisa seperti itu. Nah, ya saya katakan tadi ini banyak sekali ya aplikasi software yang yang bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Artinya anak-anak sekalian ataupun mahasiswa itu kalau di kampus mah boleh ya kan? mungkin dipusingkan bagaimana cara manual menghitung dari setiap rumus gitu pemahamannya. Tapi nanti pada saat kerja, pada saat melakukan analisis banyak sekali ya. Kita akan dibantu dengan aplikasi-aplikasi ini. Yang penting kita paham ya filosofinya ya terkait dengan rumus-rumus itu dan paham membaca output-output aplikasi sudah nggak ada masalah. Gitu. Oke, okay. ini kita berbicara transformasi digital. Bapak Presiden ya sudah mau mulai eh, memberikan arahan terkait perencanaan transformasi digital itu. Yang ini mengatakan. Data ini adalah jenis kekayaan baru. Data yang paling merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan suatu negara. Tadi ngomong tentang data, artinya ngomong tentang statistik. Yang ngurusin data ya orang statistik gitu yang harus paham data. Jadi presiden sudah memberikan ruang ya seperti itu. Kemudian ini Bapak Gubernur Jawa Barat ya mengatakan pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan. Good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Artinya apa? Data sudah mulai diprioritaskan. Kalau ngomong tanpa data udah gitu kan tidak akan didengar. Ngomong tanpa data berarti orang statistik yang akan paham. Selanjutnya, nah di Jawa Barat itu memiliki uh, ekosistem data Jawa Barat, ya. Yang di dalamnya ada Open Data Jabar, ya. Ini bisa diakses oleh siapapun, termasuk eh, siswa dan mahasiswa, gitu kan? Kalau butuh butuh skripsi, data sudah terbuka sekarang. Semua dinas dinas itu datanya sudah terkumpul di sini, tinggal gunakan. Mau skripsi, datanya ada. Datanya belum tampil, tinggal eh, komunikasi ya dengan operatornya. Kami butuh data ini, ini, ini. Gitu. Kemudian ada satu data, kalau ini datanya data internal, gitu kan? tapi di, kalau untuk betulan penelitian sebetulnya bisa ya, dengan syarat tertentu dan perjanjian tertentu. Kemudian satu peta. Nah, bicara tentang statistik kan tidak berhenti angka-angka saja. Kita bisa memetakan angka-angka per wilayah itu ya dengan nanti berbentuk peta digital. Gitu. Ada aplikasinya. Selanjutnya, nah ini ya saya sampaikan bahwa sekarang data ya data tentang apapun jadi sangat mudah ya diperoleh kemudian nah berbicara tentang statistik anak-anak sekalian ya tidak berbicara tentang angka yang mati ya yang rumit yang kayak misalnya print out komputer satu dua tiga empat satu kosong satu kosong gitu tidak gitu kan orang-orang statistik nanti di dunia kerja maupun di pemerintahan akan dapat menyajikan data dengan menarik. penyajian data. Artinya yang tadi tahapan kegiatan statistik itu yang terakhir adalah penyajian data, ya ini seperti ini contohnya. Yang kami lakukan nih, bikinlah infografik. Jadi menyampaikan informasi itu dengan jelas, dengan menarik gitu, menarik perhatian, juga mudah dipahami. Oke. Okay. Kemudian ini yang yang terakhir ya. Ini saya informasi saja bahwa Jawa Barat itu sekarang sedang berupaya mewujudkan satu data terpadu keluarga Jawa Barat di mana data-datanya itu nanti akan sampai dengan data di tingkat keluarga di seluruh RT di seluruh Jawa Barat. Artinya kalau nanti Adik-adik atau anak-anak mahasiswa dan calon mahasiswa unisba, gitu kan? Nanti mau penelitian akan sangat mudah karena datanya akan lengkap dan bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini saya sampaikan: moto "diskom" info jabar, cergas, tangguh, informatif, akurat, melayani, sepenuh hati mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya berbagi pengalaman bekerja dengan statistik saya sampaikan uh, sampai saat ini menurut saya statistik adalah bidang kerja yang menarik penuh tantangan dan dinamis bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Atur nuhun wabilahi topik wahidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati mohon Pak pancep atas pemaparan materinya eh, yang berjudul perkembangan ilmu statistika di era digital. Baik, eh, kita akan buka sesi diskusi. Eh, silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Sebetulnya eh, pertanyaan tidak harus di kolom chat. Jadi kalau pertanyaan mau ditanyakan secara langsung, boleh sekali eh, di kolom chat juga boleh. Sepertinya sudah ada pertanyaan ya Pak. Ini oh ada pertanyaan dua pertanyaan uh, dari yang pertama dari Odali pertanyaannya, bagaimana cara kita bersaing dengan orang-orang hebat yang sudah ahli dalam statistika? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Apakah perlu kursus tersendiri atau tidak ya Pak? Terima kasih. Baik dijawab uh, terlebih dulu ya. Silahkan mangga panjang. Oke. Okay eh uh, yang bertanya Hairani hey Nur Afifah ya bertanya untuk mengalisis data statistik sektoral metode apa saja yang cocok digunakan ya uh, untuk metode metode statistik yang digunakan tentunya harus sesuai ya di dalam di dalam penggunaan metode itu ya nanti artinya pada ini kayaknya mahasiswa nih kalau pertanyaan metode apa yang sesuai. Ya, banyak hal cerita tentang apa nih gitu kan terkait dengan analisis runtun waktu bisa gitu kan. Terkait dengan analisis-analisis misalnya jalur juga bisa itu nanti sesuai dengan kebutuhan biasanya. Nanti di dalam metodenya sendiri kan ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi gitu kan, ada asumsi yang harus dipenuhi. Itu harus dipelajari lebih detail pada saat uh, be apa belajar tentang metodenya. Kemudian Uh, untuk tadi ada analisis deskriptif atau lainnya ya tadi metode yang digunakan itu pasti sesuai dengan tujuannya. Kita mau menganalisis, menganalisisnya itu sampai apa? level kedalamannya sampai seperti apa? Apa cukup deskriptif saja atau sampai inferensial gitu kan? Apakah kita hanya berbicara tentang portrait saja atau kita ingin melakukan estimasi. Nah, itu uh, nanti ada syarat-syaratnya. Kalau di di pemerintahan gitu kan di pemerintahan deskripsi juga cukup ya pada saat misalnya di di kegiatan bisnis juga seringkali deskripsi deskriptif cukup ya gitu kan tadi karena uh, yang ingin kita dapatkanlah gambaran-gambaran umum gitu kan gambaran-gambaran khusus yang 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 penting bisa memotret ya, memotret permasalahan yang dihadapi. Kemudian apakah lebih baik menggunakan Excel atau SPSS? Ya. Tentu eh, pada prinsipnya selama fungsinya itu ada, gitu kan? Baik Excel maupun SPSS itu sama, ya, sama. Karena nanti akan menjawab ini hasil penghitungannya berapa, gitu kan? Ini misalnya outputnya itu terkait dengan rataannya, terkait dengan eh, apa? variannya dan sebagainya muncul, gitu kan. Nah, yang paling utama itu adalah adik-adik mahasiswa maupun anak-anak itu memahami bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama. Kemudian, eh, tadi tentunya dengan, dengan pemahaman metode terlebih dahulu, ya. Karena kalau yang namanya penghitungan, bagaimanapun hasilnya jadi. Tentunya. Tapi benar tidak penggunaan metode itu yang harus dikuasai. Itu yang pertama. Jadi, Bagaimana cara menggunakan tadi aplikasi itu, baik SPSS maupun Excel, nya SPSS dan sebagainya? Yang kedua, yang harus dipahami itu, bagaimana membaca output dari aplikasi-aplikasi tersebut, jangan sampai salah baca. gitu. Nah, artinya, ya, dipelajari lah buku-buku pedomannya, dipelajari. Kalau sekarang sangat mudah, kan tinggal uh, buka YouTube saja, kan bisa uh, belajar otodidak gitu, terkait dengan tata cara penggunaan. Uh, Aplikasi, ya kalau lebih serius lagi baca buku pedoman penggunaannya aplikasi itu pasti lebih lebih hebat. Itu mungkin jawaban saya untuk uh, Neng Hairani. Oke, untuk Hairani, apakah sudah cukup atau ada lagi yang mau ditambahkan pertanyaan ini Sepertinya sudah cukup ya Pak. Punten ini ada pertanyaan ke Pak di atasnya dari Odali. Tadi yang saya sebutkan, bagaimana cara kita bersaing dengan orang-orang yang sudah hebat? Uh, bersaing dengan orang-orang yang hebat, yang sudah ahli dalam statistik, apa saja yang perlu dipersiapkan? Apakah perlu kursus tersendiri atau tidak, ya Pak? Pertanyaannya ya. di atas, hairannya. Ya ya. ya. Oke. Okay. saya jawab dari Odali ya, Nah Odali, bagaimana cara bersaing dengan orang-orang hebat? Ya, ya harus menjadi hebat <laughs> Harus menjadi hebat gitu kan Artinya eh, jangan takut lah Kalau menurut saya ini kan mungkin terkait dengan Dengan peluang ya Peluang ke depannya terkait dengan pekerjaan Terkait dengan bisnis gitu Pahami bahwa sesuatu itu pasti ada segmentasinya Orang-orang hebat Contohnya misalnya di sini eh, Pak Dekan gitu ya Kan nggak mungkin merebut pekerjaan, ya, pekerjaan yang level operator, gitu kan, yang yang level misalnya pengumpul data kan tidak mungkin. Jadi, pahami bahwa itu ada, ya, Allah, itu sudah sangat baik, gitu kan, pasti membagi-bagi segmennya masing-masing. Nah, yang jelas kita harus belajar, ya, belajar kalau jadi statistik kawan itu, ya, betul-betul statistik kawan, jangan setengah-setengah, gitu. Pada saat nanti kuliah itu, jangan sampai, ya, tadi, ah, salah-salah, kuliah masa lulus, gitu yang penting, udah lulus lah. Uh, misalnya, IP itu yang penting, kira-kira 2,7 lah. Gitu bisa, bisa daftar di PNS gitu ya. Jangan seperti itu karena kesempatan itu kan mungkin. Kalau kuliah bisa dua kali ya, bisa dua kali, tiga kali gitu. Tapi kan kesempatannya waktunya hilang gitu kan. Gitu. Jadi, siapkan diri, uh, nawa itunya dibenerin kan. Gitu belajar yang sungguh-sungguh, manfaatkan kepercayaan uh, orang tua gitu kan. Untuk belajar ini, kenapa? karena setelah kita paham ilmunya ya jadi stasi kawan mah kita akan bisa bangga gitu pada saat misalnya hasilnya bagus ya cum gitu kan nanti ngelamar pekerjaan juga gampang ya contohnya nih di diskom info jawa barat itu punya unit ya unit pelaksana teknis daerah yang namanya jabar digital service dia eh, merekrut ya jago-jago ya para ahli ahli muda ya untuk menjadi tim ya tim jabat digital service dari tim uh, data analis dari uh, analisnya juga gitu kan dari programmernya itu gajinya dua digit dibandingkan dengan PNS yang lain gitu kan yang wah susah gitu kan mereka sudah bisa mendapatkan gaji yang hampir ya, hampir setara dengan dengan di apa di swasta tenaga ahli swasta itu di pemerintahan sudah dihargai seperti itu kalau orang-orang yang yang ahli apalagi nah mereka itu ya, seringkali gampang pindah kerjaan jadi udah digaji dua digit pun gitu ada lagi tawarannya ya. tawaran yang lebih mahal lagi ya udah akhirnya eh, keluar pindah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi nah itu jadi kalau orang yang berilmu itu ya Pak Dekan ya pasti kan dimuliakan oleh Allah. Kan? Tidak hanya nanti di, di akhirat kan gitu, di, di, dunia saja gitu, di gajinya aja udah mahal beda. Ya. Atau yang dekat-dekat pada saat ngelamar saja gitu kan orang pinter mah gampang gitu, di, di, apa gampang disetujui oleh calon mertua gitu kan. Mungkin itu, apalagi bisa mertua dengar ini kuliahnya di mana statistik ya, wah gitu kan. Uh, mertuanya dulu uh, kuliah statistiknya gitu susah lulus gitu oh ini punya calon mertu pinter gitu kan nah, statistiknya kan lebih hebat begitu ya jadi intinya uh, jangan putus asa kalau dalam kuliah itu sering berlatih ya karena beda ya kalau ilmu-ilmu lain itu kan cukup hafal misalnya kalau ilmu matematik ya di dalamnya ada statistik itu harus sering berlatih baru baru hebat gitu kan nggak cukup sekali uh, belajar hafal gitu kalau yang yang hafal dengan yang terlatih beda seperti kita perang ya pada saat uh, prajurit itu sering latihan beda dengan yang yang ah yang penting paham menggunakan senjata tapi prajurit yang sering berlatih akan lebih lebih terampil mungkin itu jawaban untuk na odali nah, nggak, uh, Uh, ada pertanyaan tambahan, Pak, dari Odali. Katanya, jika S1-nya mengambil ilmu komunikasi, kemudian S2 mengambil statistik, apakah efisien, Pak? Karena belum ada pengalaman sebelumnya dalam bidang statistik. Terima kasih. Jadi mungkin sepertinya saudara Odali ini S1-nya non-statistik gitu ya, Pak. Tapi dia tertarik di statistik. Nah, itu katanya efisien atau tidak? Oke. Yeah ya oh, kalau ini yang paling cocok ya menjawabnya Pak Kepala Prodi nih gitu. Tapi pengalaman saya begini, uh, belajar statistik itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Karena ilmu statistik itu bisa digunakan uh, di berbagai bidang pekerjaan. Ya, contohnya saya gitu. Ya. Saya uh, D3 nih, saya dulu D3-nya di Akademi Ilmu Statistik. Uh, Akademi milik BPS. Kemudian uh, S1-nya saya lanjutkan di Unpad ya, Statistika Unpad. Nah, pada saat S2 saya ngambil bisnis. Ya. Tapi ternyata pada saat eh, uh, ngambil mata kuliah bisnis itu banyak sekali hitung-hitungan, banyak sekali statistik, rumus uh, rumus statistik yang digunakan. gitu. Jadi sangat bermanfaat. Sekarang dibalik ya. Karena sudah terlanjur gitu kan. Nah, Odali ini S1-nya ilmu komunikasi. Kemudian S2-nya mengambil statistik. Kuncinya yang penting punya basic ya, basic keminatan matematika. Kalau menurut saya sih, mungkin nanti dikoreksi oleh Kak Prodi ya. Kuncinya meminati matematika. Karena kalau enggak pusing gitu. <laughs> pusing karena rumusnya terkait statistik semua gitu. Apalagi misalnya kalau harus pembuktian rumus gitu kan ya. Matrik gitu kan lumayan gitu kan Hal yang berat seperti itu. Jadi kalau efisien atau tidak kalau saya ngejadian, kemanfaatnya, manfaatnya pasti manfaat. Jadi Anda akan menjadi seorang komunikator yang hebat gitu, karena bisa membaca peluang, bisa membaca data dengan baik, gitu. tidak salah sasaran. Gitu, Bu Nadira. Baik Pak. Oke, mungkin saya tambahkan ya kalau uh, saya dulu ketika Sekolah S2 itu ada, Pak. Teman yang dari non-statistik memang perlu komitmen tinggi karena memang sekolah statistik mau tingkat S1, kemudian tingkat S2. Kesulitannya makin ya, Pak. Jadi komitmennya kalau memang sudah betul-betul pengen belajar statistik dan memang tidak ada basic sebelumnya di statistik harus tahan gitu. Itu sih kunci. Jadi kalau misalkan berminat yang non-statistik, S2-nya statistik harus betul-betul komitmen harus selesai gitu, dia. Ya sarannya ya, Pak, apa, uh, ya ininya apa, suggest gitu, untuk yang mengambil S2 Statistik. Ya, atau sebelum S2 Statistik, S1 Statistik dulu lah, gitu. Iya, <laughs> ya. betul memang harus ada basic, sedikit lah, statistiknya tidak sedikit, ya, banyak, gitu, lumayan, karena memang uh, S2-nya materinya cukup lumayan berat. Iya. Oke. Kalau itu, apa, ngambil S1 Statistik, tapi banyak uh, semester pendek diambil, kan, gitu. Jadi. Nah, iya, betul. Oke Pak, uh, ini mungkin kita beranjak ke yang raise hand. Ini ada saudari Salsa bilang, silakan di uh, pertanyaannya. Baik, <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya ya Pak, uh, tadi saya lihat di slide Bapak, Bapak menampilkan beberapa data. Bagaimana cara membaca data statistik tersebut dan bagaimana cara menganalisis data observasi dengan efektif? Terima kasih. Oke. Okay. Eh, uh, salsabila nah, ini uh, dari mana nih? Masih kelas 12 atau gimana? Dari Fakultas Sastra Indonesia Luar uh, Universitas Unisba. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, eh uh, Artinya kan udah mulai tertarik, tuh ya. Ternyata ilmu statistik itu, kan, kalau disajikan dalam tidak hanya dalam bentuk tabel saja, ditampilkan dalam bentuk grafik, gitu kan, atau nanti ditampilkan dalam bentuk peta digital, itu sangat menarik, sangat menarik dan mudah memudah mengangkat fenomena yang ada, gitu. Nah, bagaimana cara cara memahami tabel-tabel itu, gitu? Artinya ya harus paham paham terkait dengan uh, statistik dasar minimal gitu kan karena di dalam peng, uh, statistik dasar itu ber, bercerita mungkin ada ada mata kuliah terkait dengan bagaimana cara penyajian data tadi kan penyajian data itu kan bisa dalam bentuk uh, grafik gitu kan dalam bentuk tabel kemudian grafik juga macam-macam kan grafik uh, batang atau bar chart kemudian grafik lingkaran pie chart gitu kan kemudian histogram dan sebagainya. Itu ada ada eh, apa? mata kuliah ya di dalam di mata kuliah statistik yang bercerita tadi bagaimana penyajian ya, penyajian data data tersebut apa yang cocok itu menggunakan batang apa menggunakan eh, garis gitu grafik garis atau menggunakan lingkaran itu ada syarat-syaratnya. Artinya itu yang harus dipahami ya. Kalau misalnya sudah terlanjur sekarang bukan kuliah di di mata kuliah di program studi statistik ya belajar gitu kan belajar di YouTube gitu kan ada bicara tentang statistik deskriptif aja itu statistik dasar kita gitu, memahaminya seperti itu eh, Sal sabila apa sudah cukup? Baik Pak terima kasih untuk penjelasannya. Right, so, so, baik oke okay, selanjutnya pak pertanyaan ini ada tambahan di kolom chat dari Hairani Nur untuk menginterpretasi hasil analisis data misalkan saya, misalkan saya ingin menggunakan metode deskriptif apakah bapak ada saran acuan dalam melaksanakan hal tersebut seperti interpretasi dari hasil standar deviasi nah, enggak pak ini udah teknikal banget ya ada yeah. standar <laughs> deviasi <laughs> Kalau kalau ini harus uh, Bapak Ibu dosen sih yang menjelaskan. Tapi ini beginilah. Uh, sederhananya bicara di apa di buku statistik deskriptif gitu ya Statifik, statistik statistik uh, pengantar statistik lah sebetulnya sudah cukup gitu kan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi bercerita uh, bagaimana mengulas hasil standar deviasi ya. itu yang saya katakan inilah metode yang harus dipahami oleh adik-adik anak-anak mahasiswa ataupun nanti calon mahasiswa pada saat berbicara pada saat kita membaca output dari aplikasi gitu kan harus paham ini tuh artinya apa gitu kan standar deviasi itu misalnya kalau nilainya kecil itu berarti menggambarkan apa kalau standar deviasinya besar menggambarkan apa ya kalau suatu data itu standar deviasinya besar oh, Berarti kan, sebetulnya angka yang dihasilkan itu kan tidak terlalu akurat, gitu kan, menggambarkan sesuatu nah, seperti itu. Jadi, uh, pelajari saja sama saran saya: rajin, rajinlah baca, gitu kan, buku, lupa, apa tuh, atau apa <laughs> yang sekarang digunakan, gitu, baca uh, pengantar statistiknya. Kemudian, kalau juga, kalau sekarang, anak-anak sekarang, Pak, Dekan uh, senangnya kan bacanya di YouTube gitu kan belajarnya, gitu. silahkan. Tapi saran saya kalau belajar di YouTube itu diperhatikan sumbernya gitu kan. Jangan ngasal harus ada ada referensinya. Di YouTube kan semua orang bisa upload YouTube. Benar tidaknya kualitas yang disajikan juga kan tidak ada tidak ada yang jamin, tidak ada yang kontrol. Artinya lihat referensinya video-video yang di menjelaskan itu. Tapi secara umum untuk Cerita tentang standar deviasi itu di statistik dasar banyaklah di di YouTube kalau mau dipelajari, gitu Bu Mutia. Untuk Hairani Nur, apakah ada tambahan pertanyaan? Sudah cukup. Ini saya sedikit menambahkan ya Pak ya. Memang ketika teman-teman mau melakukan interpretasi itu perlu tahu dulu tujuan alatnya itu apa gitu terutama untuk teman-teman non statistik nanti kalau buka SPSS kan klik-klik kemudian keluar hasil aduh bingung ini artinya apa ya ini apa gitu jadi memang harus tahu dulu tujuan eh, analisisnya itu untuk apa kemudian setiap item-item dari outputnya itu teman-teman harus tahu dulu dia artinya itu apa gitu. kalau untuk di Google memang sudah banyak ya, tapi kalau teman-teman mau merujuk yang lebih pasti itu buku banyak buku, -buku statistik deskriptif. Jadi nanti ini kan contohnya simpel seperti standar deviasi atau mungkin nanti ini kuartil itu artinya apa kuartil tiga kuartil satu gitu ya. Nah teman-teman silakan untuk mengetahui dulu per item itu apa arti angkanya. Gitu. Itu sedikit tambahan dari saya. Oke selanjutnya Pak ada yang raise hand ini ada Zulfahmi Hamam. Silahkan, eh, saudara Saudara Zulfahmi. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya, saya boleh tanya ke dua narasumber, Kak? Boleh, silakan, Mangga. Saya pertama ke Pak Encep dulu, nanti pertanyaan ke Pak Aceh. Yang pertama buat Pak Encep, bagaimana sih jenjang karir buat lulusan statistika di Dinas Kominfo Jabar gitu khususnya? Dan seperti apa kemampuan lulusan statistika yang dibutuhkan oleh Kominfo Jabar saat ini? Dan apakah lulusan statistika ini harus juga belajar data science gitu agar lebih bisa bersaing di dunia kerja? itu buat Pak Cep lalu buat Pak Aceng sebenarnya ini titipan dari adik saya karena adik saya pengen kuliah statistik katanya. Uh, apakah ada program company visit di Unisba yang membuat mahasiswa bisa berinteraksi langsung gitu dengan para ahli statistik di sebuah perusahaan, utamanya di perusahaan teknologi? Itu aja terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya Pak Encep dulu. Silahkan Pak, nanti baru Pak Encep. Uh, nah, Jual Fahmi ya, terkait dengan jurusan statistik itu eh, di pemerintah provinsi Jawa Barat ya yang yang saya pahami itu kan ada eh di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat itu ada bidang khusus yang namanya bidang statistik. Awalnya bidang statistik orangnya sedikit orangnya sedikit paling sekitar tujuh orang lah ya untuk mengawal statistiknya itu. Nah karena perhatian tadi Bapak Gubernur me menyatakan bahwa data itu penting ya makanya diperkuat pada tahun 2020 itu ada rekrutmen ya banyak di bidang statistik itu nambah ya nambah sekitar tujuh orang lulusan statistik semua gitu Bihatan, kan. Kelihatan kan di pen, uh, perlunya gitu kan, perlunya orang-orang statistik di pemerintahan tidak hanya di diskominfo, di dinas-dinas lain juga ditempatkan. Uh, kalau sekarang jadinya fungsional ya, fungsional statistik di dinas-dinas lain. Artinya, hampir semua dinas di pemerintah provinsi Jawa Barat itu ada diperlukan orang-orang lulusan statistik. Kemudian pertanyaannya. Syaratnya apa sih gitu kan untuk bisa masuk ke situ? Syaratnya ya tadi eh, bersaing karena di PNS itu kan sudah sudah jelas eh, rekrutmen pegawainya itu ya, tes CPNS, nah, tes CPNS bersaing. Jadi eh, secara apa terbuka kan gitu ya? Tidak ada eh, masuk eh, testing internal nggak ada, secara terbuka kalau tes terbuka begitu kan peluangnya ya, artinya siap pak kuat kuat gitu kan pak kuat kuat apa jago jago statistiknya gitu kan uh, artinya bisa masuk itu kuncinya kemudian apa perlu perlu me, apa belajar hal yang lain lagi dan rasain dan sebagainya kalau menurut saya ya pada saat mau jadi orang hebat itu kan tidak tongkurung batok gitu kan bicara statistik nanti harus bicara hubungannya dengan ilmu-ilmu lain gitu kan nanti kita jangan uh, pada saat bersaing dengan orang, orang statistik juga kan kita punya kelebihan ya ilmu lain dan uh, saya bisa berdasarkan pengalaman menyampaikan ilmu statistik itu betul-betul ilmu dasar ya mau jadi ahli apapun gitu kan kalau punya dasar statistik yang kuat jadi gampang gitu kan tadi kenapa karena orang misalnya ahli keuangan ya butuh tuh ya, ilmu statistik pada saat dia membaca tabel-tabel. Kemudian pada saat misalnya tadi orang eh, politik gitu kan, dia kan butuh, gitu, butuh data eh, untuk audiennya, untuk misalnya sasaran-sasaran kampanyenya, seperti itu. Berarti ada yang terlewat? Nah, Udah cukup Pak, terima kasih banyak. Lanjut. Eh, Mangga selanjutnya pada Pak Aceh nih ya, tadi ada pertanyaan. Ya baik, Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya baik, terima kasih, Saudara Zul. Katanya adiknya mau masuk statistika. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Uh, ya terkait dengan company visit, <coughs> kunjungan perusahaan atau kunjungan industri atau lebih general lagi, ini interaksi antara mahasiswa dengan perusahaan atau industri di Prodi Statistika Unisba itu ada kegiatan uh, kunjungan industri yang itu wajib diikuti oleh mahasiswa <tuh> biasanya yang uh, mengorganisir kegiatan itu himpunan mahasiswa statistika uh, Mahasiswa kita berkunjung ke satu perusahaan atau instansi di sana. Perusahaan atau instansi tersebut menjelaskan perusahaannya atau instansinya, terutama peranan statistika di perusahaan atau instansi tersebut. Begitu, itu yang pertama, yang kedua. Interaksi antara mahasiswa dengan instansi atau perusahaan itu bisa dilakukan dalam bentuk magang. Jadi ada mata kuliah kuliah praktik. Kalau di kurikulum 2020 itu di semester 7, biasanya pelaksanaannya <tuh> sesudah libur dari semester 6 mau masuk ke semester 7 itu ada kegiatan magang di perusahaan atau instansi sekitar satu bulan setengah. Nah, di sana mahasiswa lebih lebih aktif lagi begitu ya. Kalau tadi kunjungan industri sifatnya pasif begitu hanya mendengarkan penjelasan dari perusahaan. Kalau magang ini mahasiswa kita punya peranan begitu. Uh, nanti ditempatkan di bagian apa di perusahaan tersebut, kemudian mereka bekerja layaknya uh, bekerja di instansi atau perusahaan tersebut. Begitu, jadi dalam magang mereka <coughs> uh, nanti akan tahu seperti apa bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga yang menjadi kegiatan interaksi antara mahasiswa dengan perusahaan ataupun instansi itu kegiatan di program mahasiswa merdeka kampus merdeka program MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun bukan begitu. Nah, di sana mahasiswa bisa magang di perusahaan atau instansi Kemudian studi independen begitu ya di perusahaan ataupun instansi begitu. Jadi di sana mahasiswa juga uh, bisa lebih tahu lagi mengenai uh, perusahaan tersebut juga mereka nanti akan bekerja di perusahaan atau instansi tersebut begitu. Mungkin begitu bang Zul. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak. Oh bertanyaannya. Ya sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Izin menambahkan sedikit, mengapa? ya "Izin, Pak. Aceng, eh, ini terkait dengan magang nih yang menarik. Jadi, pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo itu eh, ke depannya sedang merancang untuk program magang, Pak. Seluruh oh, iya. mahasiswa itu kita eh, sudah menghubungi, beberapa juga sudah ada MOU." Mahasiswa itu diharapkan ya bisa magang di seluruh dinas instansi di Pemprov Jabar. Hmm. Jadi dengan magang itu kan sudah jelas uh, mereka itu betul-betul bisa mengimplementasikan ya, ilmu statistiknya di di dinas-dinas dan ya. membantu dinas dalam rangka tata kelola data gitu kan. Jadi bisa langsung real gitu kan, ya. bisa ikut terjun. Seperti itu Pak Kaprodi. Ya, makasih Pak Ancep. Baik, kita buka satu untuk pertanyaan terakhir. Silakan, untuk teman-teman, adik-adik yang masih penasaran bagaimana statistik, boleh kita masih membuka untuk sesi terakhir. Mangga ini. Adik-adik, terutama adik-adik SMA mungkin yang masih bingung bagaimana statistik UNISBA ataupun prospek statistik ke depannya. Tidak ada pertanyaan? Bagaimana Pak Aceng ini sudah kita sudahi? Ya, silakan dilanjut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baik kita tutup untuk sesi diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Bapak Dokter Acung Komarudin, kemudian juga Bapak Acep yang telah bersedia untuk sharing hari ini kita diskusi bersama-sama. Nah ini adalah secara simbolis Pak Acep, terima kasih banyak atas kehadirannya di hari Sabtu. Senduk <laughs> dari pagi hujan, ya, tapi semoga tidak uh, mengurangi semangat kita hari ini untuk sama-sama uh, uh, menimba ilmu atau nah, mempercepat. Terima kasih banyak, Baik, uh, selanjutnya kita sesi foto bersama. Jadi, untuk teman-teman yang bisa on cam, uh, dipersilakan untuk menyalakan kameranya, kita foto bersama. kita tunggu teman-teman yuk on cam kita mau foto sesi foto yang bisa on cam ini on cam baru sedikit banget nih baru saya pancing ancep budwi yuk teman-teman uh, mahasiswa juga saya akan on cam sebentar aja kita sesi foto nggak apa-apa nggak pakai kalau nggak sempat pakai virtual background nggak apa-apa sepertinya pada siap-siap dulu ya. Ini saya masih beri waktu deh, boleh. Yang mau rapi-rapi dulu, boleh. Silahkan. Kita tunggu dua menit lah ya. Untuk rapi-rapi on cam. Baik, cukup. Oke, sepertinya sudah cukup. Mangga akan karya panitia yang mau screenshot. Ini saya pandu ya. Oke, okay. satu dua tiga lagi ya satu kali lagi Coba. satu dua tiga pose jabar juara <laughs> oh jabar juara oh gini apa oke okay. dengan dengan pose jabar juara ayo kita mulai lagi satu dengan pose jabar juara ya. nah oke okay satu dua tiga oke okay. terima kasih uh, untuk peserta ya uh, yang peserta dan juga narasumber yang sudah uh, ada pada acara hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara uh, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa uh, saya juga mau kembali mengingatkan ini jalur untuk masuk sebagai mahasiswa baru di UNISBA. Ada jalur PMDK yang masih dibuka sampai tanggal 24 Juli. Ada jalur USM, gelombang 3, dibuka sampai tanggal 11 Agustus. Untuk info lebih lanjut, silakan adik-adik eh, buka di halaman admission.unisba.ac.id eh, Kami tunggu kehadirannya di program studi statistika UNISBA. Dan... Uh, saya pribadi selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Uh, akhir kata saya tutup acaranya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sami pancet teman. Sobat Abdi di SMP. Oh iya siapa? Abdi Assalamualaikum. Terima ja. kasih banyak, Pak Waalaikumsalam. Izin lip, assalamualaikum.